Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Rumah Bangunan 82 ya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara pasang talang PVC ya, atau cara pemasangan talang air PVC. Oke, sebelum itu bagi pengunjung baru di channel saya ya, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Let's go. Untuk langkah pertama, kita pasang dulu bracketnya yang bagian paling ujung ya. Jarak antara asbes ke bracket kita bedakan per 1 cm ya, untuk mengatur kemiringannya agar airnya lancar mengalir ke pipa outletnya ya. Karena lebar bangunannya 5 meter, jadi ini kita bagi menjadi 5 ya, ada 6 pieces bracket. Untuk jarak antar per bracket maksimal 1 meter ya, supaya nanti lebih kuat saat menahan beban air hujan ya. Untuk teman-teman semua mohon maaf ya, karena mungkin ini pencahayaannya kurang karena posisinya malam ya, lagi lembur kerja. Untuk bracketnya ini kita sengaja bikin sendiri ya, karena kalau pakai bawaan dari tokonya itu tidak kuat ya, tidak tahan lama. Nah, seperti ini contohnya ya. Sebenarnya desainnya bagus, tapi dari platnya terlalu tipis ya, jadi kurang kuat untuk menahan beban. Sesuai pengalaman, kalau lama-lama kena beban, bracketnya itu tidak kuat, biasanya meleot ya. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin belajar gimana cara membuat bracket, nanti bisa lihat video yang nongol di pojokan atas ya. Oke, untuk proses selanjutnya langsung saja kita pasang talang PVC nya ya. Panjangnya menyesuaikan lokasi yang mau kita pasang talang PVC nya ya. Kalau untuk yang sedang saya pasang ini 4,75 meter ya. Untuk proses selanjutnya, kita rangkai atau kita setting dulu corong talangnya ya. Kita kasih penutupnya, dop penutupnya, karena ini naruhnya di paling ujung ya. Kita kasih lem dulu dan kita biarkan dulu sampai mengering ya. Untuk proses selanjutnya langsung saja kita terapkan talang PVC nya ke bracketnya ya. Kita mulai sambung dari yang utuh dengan yang tadi sudah kita siapkan sambungannya ya. Sebelum itu kita pasangkan dahulu dop penutup untuk bagian ujung ya. Oke, langsung saja kita terapkan talang PVC nya ke bracketnya ya. Kita mulai masukkan dari ujung. Untuk langkah selanjutnya, kita sambungkan corong yang tadi sudah kita siapkan ya. Kita sambungkan ke talang PVC yang panjang. Untuk langkah selanjutnya, nanti kita akan tambahkan bracketnya lagi ya, supaya lebih kuat lagi. Dan bagi teman-teman semua yang ingin belajar membuat bracket, bisa lihat video nanti yang nongol di pojokan atas ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya, tutorial atau cara pasang talang PVC atau cara pemasangan talang air PVC ya. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat ya guys, terutama bagi para pemula yang ingin tahu, yang pengen belajar gimana caranya pasang talang PVC. Dan bagi teman-teman semua di rumah yang ingin belajar cara pasang talang PVC, bisa ikuti cara-cara di video ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.